percepatan pembangunan infrastruktur ini untuk menegaskan bahwa agar Indonesia terkoneksi, antar daerah semua terhubung dengan baik. Dengan percepatan ini juga untuk mempertegas agar ada pemerataan pembangunan dari seluruh daerah di Indonesia. Dan saat ini Kemenhub telah secara aktif mencari sumber-sumber pembiayaan melalui skema-skema kreatif untuk membiayai berbagai proyek transportasi di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan serta partisipasi dari pihak swasta dalam bentuk investasi pembangunan infrastruktur transportasi dengan skema public-private partnership atau yang biasa kita kenal dengan nama kerjasama pemerintah dan badan usaha. Saya sih acara seperti ini memang sangat dibutuhkan nih, apalagi keterlibatan teman-teman media untuk memfasilitasi adanya acara seperti ini. Masyarakat juga perlu tahu skema-skema apa sih yang diperlukan oleh pemerintah untuk bisa menyediakan layanan kepada masyarakat. Saya pikir forum ini sangat bagus bagi kami, terutama untuk menyebarkan ide mengenai pembiayaan kreatif dan juga bagaimana kita bisa mendanai pembangunan secara lebih inovatif. Kementerian Pemda kan sibuk nih dengan pekerjaan sehari-hari dan juga belum familiar dengan KPB, makanya Kementerian Keuangan memberikan penugasan kepada BUMN termasuk PT PI untuk melakukan penyiapan transaksi tersebut.